Halo pilot, pilot drone seluruh Indonesia, ketemu lagi di channel Pilot Nakal. Buset, banyak banget ya. Ini adalah drone-drone yang Pilot Nakal mau giveaway ke para subscriber channel Pilot Nakal. Jadi ada berapa? Mulai dihitung. Ada ini, Isin E010C, ini ada kameranya dan resolusinya 720p. 720p kualitasnya HD ya. HD kamera ini unyu-unyu kecil banget, mana gambarnya ya, pokoknya mini lah segini tapi ada kameranya, mantap ya. Oke, terus ada dua unit Isin H8. Jadi kalau kalian yang suka ngebut ya, mau jadi kayak pilot nakal, ini dia. Tapi ini mereknya JJRC ya, jadi ini cloningnya, tiruannya sama persis seperti Isin H8. Ada dua unit, jadi sudah total ada tiga ya. Oke, minggirin dulu. Dan ada drone ya, bisa berjalan di langit. Skywalker. Ya, ini Pilot Nakal juga mau giveaway ke kalian ya. Bisa terbang, bisa lari, bisa memanjat dinding. Oke. Ini yang keempat. Dan yang kelima ada UFO drone. Ya, ini ada lampunya semua. Jadi kalau kalian terbang malam pasti bakalan keren abis ya. Jadi menarik perhatian banyak orang. Oke, ini yang keberapa ya? Tadi 4, ini yang kelima. Minggirin dulu, taruh bawah. Dan ada JJRC H31. Oke. Ini drone anti air. Mantep banget ya. Warnanya kalau nggak salah hijau nih di dalam. Oke, ini yang ke berapa ya? 4, 5. Ini yang keenam. Keenam. Ada Zima X22W. Oke, kita akan ambil. Ini ada kameranya dan kalian bisa lihat di handphone kalian. Ingin kan? Zima X22W FPV real time. Mantap ini ya. Jadi kalau kalian sudah apa? Pantau terus channel Pilot Nakal, ditunggu untuk giveaway Zima X22W. Ini harganya di atas 500.000 loh. Mahal banget ini. Oke. Pilot Nakal mau giveaway yang mana? Ini dia. Super F, super fast. Mereknya Mold King dengan tipe Super F. Oke, lanjut ya. Ganti posisi kamera biar lebih enak lihatnya. Ini adalah drone baru ya, Pilot Nakal beli. Dan Pilot Nakal sempat tes terbang sekali. Dan ini Pilot Nakal mau giveaway ke kalian, para subscriber channel Pilot Nakal. Terutama pilot drone yang mau belajar drone manual. Jadi, kalau mau beneran serius jadi pilot, ya, mulailah belajar dari drone manual. Jangan drone out, altitude hold, drone GPS, and bla 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 ya. Mulailah belajar dari drone manual. Oke, ini Super F, banyak fiturnya ya. Yang pasti stabil banget, kenceng banget, bisa flip dan long distance katanya, bisa jaraknya lumayan jauh. Dan kuat banget lawan angin. Percaya deh, ini punya 3 speed ya. Speed yang ketiga itu beneran kenceng banget, sadis lah. Oke, ini box bagian belakangnya seperti ini. Agak besar ya boxnya ya, Super F. Ayo dibuka ya, biar tahu isi kelengkapannya apa aja. Wah, ini dia. Nah, ini taruh di ujung. Nah, mau jatuh. Gak bisa berdiri ya, tidur aja dah. Oke, biar kelihatan tuh Super F. Oke, oh ya, ini ada buku manualnya. Kalau kalian mau baca bagus, gak mau baca ya nanti lihat review tes terbang dari Pilot Nakal ya. Gimana cara menerbangkan Super F ini, drone mounting. Oke, yang didapat adalah satu drone, masih mulus ya. Kinyis-kinyis, masih mulus, gak pernah crash. Ya, dan semuanya masih berfungsi normal. Jadi Pilot Nakal sebisa mungkin giveaway itu drone yang bagus. Yang kalian terima, kalian bisa terbangin maksimal. Oke, drone 1, remote, remote-nya seperti ini. Ya, yang kemarin pemenang giveaway pertama, Pilot Nakal sudah kirim hari ini ya. Pilot Nakal kasih baterai, ini sudah nyala. Oke, baterainya bukan baterai biasa, tapi baterainya alkalin. Jadi kalian nggak perlu beli baterai lagi, ya tinggal pakai aja langsung. Kemudian ada USB charger, ya nanti baterainya dicolokin ke sini. Baterainya cuma satu, ya. Jadi ini colokin ke adaptor handphone kalian, terus ini dicolok. Ya, kalau dia posisi ngecas, LED merah nyala, kalau full dia mati LED-nya.
Gampang banget. Nah, ini baterainya bentar 300 mAh ya. Baterainya satu dan kemudian ada ini ya, kakinya. Nanti kakinya kalian pasang lah di bawah sini. Gak pakai baut, tinggal dicolok-colok aja udah selesai. Udah, itu aja. Simple ya isinya. Dan pilot akan mau ke lapangan sapi untuk tes terbang drone Mulking Super F yang bakalan pilot akal giveaway. Jadi ini adalah giveaway kedua. Giveaway pertama sudah selesai dan yang nonton video pilot nakal selalu pantau dan subscribe channel pilot nakal. Oke, pilot nakal kasih tahu ya. Apa aja syaratnya untuk dapat giveaway ini? Ya, di YouTube kalian, waktu kalian buka dari handphone, klik channelnya pilot nakal. Oke, setelah kalian klik, nah di sini ada sebentar. Ini coba di unsubscribe dulu. Nah, waktu kalian belum subscribe, kurang jelas ya. Kayak hitam banget ya. Nah, kalau kalian belum subscribe, kalian klik subscribe. Klik. Setelah itu, kalian jangan lupa klik ini juga. Aduh, nah. Kenapa ini harus diklik loncengnya? Supaya pilot nakal waktu setiap punya video baru, ya, setiap ada giveaway, kalian selalu terupdate ya. Jadi kalian dikasih tahu sama smartphone kalian, ting, ada bunyinya bahwa, oh, pilot nakal punya video baru giveaway ya. Oke, setelah subscribe channelnya pilot nakal, kalian juga ini follow IG-nya pilot nakal. Nah ya, kalau kalian belum like, belum follow, kalian follow, jadi kalian bisa pantau terus pilot nakal ngadain giveaway kapan ya. Oke, setelah IG ada lagi, yaitu Facebook page punya pilot nakal ya. Kalian like page ya, ini Facebook page. Kalian like pilot nakal drone. Oke, gampang banget kan? Dan yang pasti nanti di akhir video pilot nakal kasih syarat untuk mendapatkan ini Super F Mold King dari pilot nakal. Oke, pilot nakal siap-siap dulu untuk ke lapangan sapi untuk tes terbang Super F Mold King di lapangan sapi. Oke nggak sih? Kalian lihat sendiri ya, gimana drone yang mau pilot nakal giveaway buat kalian semua. Oke, yuk cus ke lapangan sapi. Oke, pilot nakal tesnya di indoor aja karena di outdoor wah serem ya, anginnya buset. Jadi pesannya pilot nakal, kalau kalian apa namanya main drone ya dengan angin kenceng banget, mending gak usah main di outdoor lah, main di indoor aja. Oke, ini pilot nakal pasang baterainya ya, sudah colok. LED-nya nyala ya. Terus nyalain remote. Ini langkah-langkah untuk mengoperasikan drone. Oke, remote-nya berkedip, LED-nya dikokang atas bawah. Nah, kan LED-nya sudah nggak berkedip. Untuk kalibrasi gyro untuk Super F, stick kiri kanan dibuang keluar. Oke, LED-nya berkedip terus lepas. Nah, waktu kalibrasi gyro usahakan di tempat datar ya, di lantai seperti ini atau di meja. Jangan di tempat miring. Kalau di tempat miring nanti drone-nya dia bakalan miring ke kiri terus kalau apa waktu kalibrasi gyro posisinya miring ke kiri. Oke, untuk tombolnya speed 2 bunyi beep 2 kali. Speed 3 speed bunyinya beep 3 kali. Yang ini untuk flip. Oke, ini trimnya. Ya, sudah center. Oke, ini apa seperti return to home, tapi pilot nakal nggak demoin jadi mending nggak usah. Oke, trimnya udah center semua, langsung tes terbang. Salto belum apa-apa ya, buset. Oke, agak panas banget ya ini di indoor. Oke, speed 2. Ah, mantep ya. Ini pakai propeller guard ya, pakai pelindung propeller. Lihat ini drone-nya, stabil banget. Wow, dingin-dingin. Pilot nakal lagi keringetan nih. Oke, ini lagi manuver. Nah, ini putar kanan, lihat stick-nya pilot nakal. Oke, jadi kalau kalian mau belajar drone, ya, belajar di dalam ruangan seperti ini. Jadi kelihatan skill kalian nanti ya. Kalian bisa jaga jarak dengan tembok. Terus posisi seperti ini kalian bisa flip. Wah, dia mau flip, dia naik dulu ya.
Jadi agak pendek. Terus flip. Ah ya, jadi setelah flip dia tambah gas lagi untuk menstabilkan supaya nggak terlalu rendah sama tanah. Oke, cakep ini ya buat pelatihan drone ya. Ini adalah drone manual, bukan drone altitude hold. Jadi kalau altitude hold, ya dia dilepas itu ketinggiannya tetap. Tapi kalau ini, kalau kalian turunin gas, dia turun. Nah, kalian harus tambah gasnya. Oke. Enak banget loh, ini Super F ini ya. Ya, speed 2. Speed 2 yaw-nya seperti ini ya. Nah, sedang. Yaw-nya sedang. Responsifnya. Speed 3. Ya, seperti itu. Speed 3. Nah, sick. Ya, orbit. Nggak perlu beli drone orbit ya. Kalau kalian udah jago drone manual, apapun sudah orang lihat sudah wow. Ya, ini satu tangan, agak kiri. Ya, kalau drone stabil, lihat. Dia bakalan tetap seperti ini. Coba lihat flipnya lagi, flip depan. Nah, flip belakang. Flip kiri. Flip kanan. Lihat flip ya. Nih, caranya flip gimana? Tekan ini, maju depan. Nah, ini mobilnya Gia, anaknya pilot nakal. Nggak bisa terbang ya. Oke, ini tes terbang di indoor. Enak banget ya, Super F ini. Jadi, siap-siap buat yang beruntung untuk mendapatkan drone Super F ini dari pilot nakal. Ya, bisa meliuk-liuk, asik. Kok pilot nakal nggak nabrak ya? Ya, karena udah terbiasa main-main drone ya. Jadi kalau kalian sering terbang sama drone, kalian pasti juga jago lah. Seperti pilot nakal dan pilot-pilot drone lainnya yang kalian lihat di YouTube. Oke, cukup lah ya. Karena flight time, jam terbangnya drone ini cukup lumayan lama. Jadi pilot nakal rekomendasi, kalian mau pasang FPV camera pun juga bisa. Oke, speed 3. Wah, ini speed 3. Oke, yuk. Lihat atraksi speed 3. Asik. Speed 3. Kok bisa gini ya pilot nakal ya? Wah, mabuk. Yang sticknya terlalu asik, pilot nakal, jadinya, ya, sebenarnya enak sih drone-nya. Wah, sih. Aku mau belajar drone manual. Nyasar. Ya, jadi kalian komen di videonya pilot nakal giveaway ini, Super Drone, Super F. Aku mau belajar drone manual. Seperti pilot nakal. Oke. Udahlah, cukup ya. Lama banget ini mainnya. Capek main gini terus. Main di indoor. Tapi kalau kalian mau latihan, kalian jangan pernah bosan ya. Untuk belajar drone manual seperti ini. Latih terus stick kalian seperti aman kok. Satunya di sini. Nah, ini dia. Jadi, tidak ada crash. Kalau kalian mau take off, cara dilempar, lempar. Nah, itu responsifnya kurang ya. Jadi kalau kalian lempar langsung gas. Nah, stabil kan? Oke deh. Ngomong aja dari tadi selesai mau selesai nggak selesai-selesai ya. Ya, jadi syaratnya adalah komen seperti ini, aku mau belajar drone manual seperti pilot nakal. Biar jago mainin drone. Oke. Oke deh, cukup sekian untuk giveaway kedua ini dari pilot nakal. Dan pengumumannya 10.000 views pilot nakal umumin untuk giveaway kedua ini untuk mendapatkan drone Super F dari Mold King. Oke. Pilot nakal pamit. Terima kasih. Thank you. Safe fly and ciao.